satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh setengah, guys. Alhamdulillah, guys. Terima kasih, YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Kris 7. Oke, terima kasih sudah mampir ke video ini. Hari ini saya akan menceritakan sesuai judul hari ini, yaitu penghasilan YouTuber pemula subscriber 2226. Oke, guys. Ini yang saya pegang. Penghasilan YouTube saya sampai saat ini berapa totalnya? 750 lah bulatnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 setengah, guys. Alhamdulillah, guys. Terima kasih YouTube sudah memberikan hasil dari kerja keras saya selama ini. Selama saya buat konten, buat vlog, ya buat apa ya? Dokumentasi pribadi sih, buat menyimpan juga sambil hobi merekam. Dan nanti suatu saat hasil video ini semoga bermanfaat buat yang lain yang baru buat channel YouTube baru, apa, YouTuber pemula lah. Semoga sukses, semangat selalu, yakin dan percaya diri, tapi tetap harus apa namanya, pelajari persyaratan-persyaratan YouTube, jangan melanggar ataupun asal-asalan. Oke, okay? Boleh asal-asalan tapi tidak melanggar YouTube. Oke, okay? Ya itu, jadi kita lanjut. Uang ini jumlah pendapatan saya dari YouTube sekian. Ini dia pendapatannya, contohnya. Nah ya, oke, alhamdulillah 750 di tangan saya. Tapi mohon maaf, guys, mohon maaf. Kenapa? Karena uang ini bukan uang dikasih sama YouTube terus saya ambil, enggak. Tapi ini sebagai contoh, kalau jumlah uang YouTube sekian, paham kan maksud saya? Jadi intinya dari YouTube itu, uang yang bisa ditarik, yang bisa diambil dari YouTube aslinya tuh minimal, ada minimumnya 1.300.000. Kalau belum sampai 1.300.000, belum bisa diambil. Jadi ini buat simulasi contoh duit pribadi, guys. Jadi bukan duit dari YouTube ya. Jadi uang ini ya bukan digunakan buat YouTube, hanya pribadi saya ya, buat makan seharian aja, buat gaya hidup lah. Tapi seandainya, guys, kalau dari YouTube nih, benerin duit dari YouTube, saya bagi-bagiin, guys, ke yang sudah bantu channel saya ini, yang udah like, comment, subscribe, yang udah support dukung channel ini, saya dari hasil itu buat YouTube juga, paham kan maksudnya? Jadi tuh saya punya visi dan misi. Visinya harus mencapai gaji minimum 1,3 ini bisa dicairin. Harus capai dengan mencari penonton dan subscriber saya harus nambah terus. Itu visi saya dan misi saya. Jika berhasil, hasil penghasilan dari YouTube saya bagi-bagikan sedikit-sedikit yang sudah bantu channel saya ini. Misalnya yang subscriber siapa, saya bantu berapa gitu. Maksudnya saya ya berbagilah dari YouTube buat YouTube juga, kayak buat beli peralatan YouTube yang lebih bagus, kayak wireless, mic wireless nih, suara nih biar lebih jelas, lebih bagus. Terus modal-modal apa buat apa, aksesoris, kayak misalnya nih ya, pokoknya yang berhubungan dengan nge-YouTube saya lah. Kalau duit dari YouTube ini cair beneran, tapi saya, guys, ini duit pribadi saya, hanya untuk simulasi contoh aja, bukannya saya sombong nih. Seandainya nih kalau ini duit YouTube, ya saya buat modal YouTube lagi, kayak beli bikin topi, bikin kaos nih, terus nanti saya bagi-bagiin ke subscriber Mas Kris 7, topi-topi saya bagiin. Tapi sekarang mohon maaf, guys, belum bisa karena ya belum cair. Ini hanya contoh dan hanya saya bisa, cuma bisa lihat nominalnya aja tuh, nominalnya belum sampai 1,3. Doain, guys, bantu terus channel saya, tonton terus sampai habis, jangan skip.
tonton sama iklannya juga, karena itu membantu saya untuk menambah penghasilan dari YouTube. Ya, mudah-mudahan sukses dari YouTube saya berbagi buat yang lebih membutuhkan ataupun teman-teman saya yang udah support channel, dukung channel saya ini. Ya, intinya saya lagi berjuang, guys. Belum sampai 1.300.000, baru 7,5. Masih kurang, guys. Kalau 7,5 tuh belum bisa diambil dari rekening kita, belum dibayar sama YouTube. Jadi hanya bisa memantau aja dari analisis YouTube Studio. Jadi ya bantu aja, guys. Saya bukannya sombong, ya ini hanya contoh sebuah semangat. Real. YouTube itu bisa mengurangi pengangguran. Ya bukan mengurangi pengangguran sih, buat motivasi supaya bikin video-video, ya video apa kah, terserahlah, terserah kreatornya, terserah YouTubernya. Ya gimana caranya bikin apa ya, hiburan aja, hiburan terus sama ya kesenangan pribadi, hobi, dan syukur-syukur bermanfaat buat orang lain. Jadi intinya saya juga masih belajar, jadi mohon maaf jika video ini kurang bermanfaat atau kurang lebihnya kurang disukai atau gimana, ya mohon maaf. Saya hanya berusaha jadi yang terbaik, dan apabila berhasil ini itu bagus, apabila berhasil tambah semangat, tambah kreatif, tambah bagus, modal pun ada buat YouTube. Pengen bikin konten-konten kayak senior-senior YouTube tuh, berbagi apa namanya itu, berbagi uang dari penghasilan YouTube nih, rezeki, saya bagi rezeki gitu, pengen banget saya. Tapi untuk saat ini belum sanggup, guys. Pengen banget nih, kalau yang benar dari YouTube nih, saya bikin baju yang banyak saya bagi-bagiin, bikin topi yang banyak saya bagi-bagiin, ataupun untuk orang yang maaf ya membutuhkan di pinggir jalan kayak pengemis, saya mau bagi-bagiin gitu, manusia silver, pengamen, apapun, pokoknya yang dari YouTube lah saya berbagi ke semua, insya Allah, guys. Saya nggak janji, saya hanya berusaha hari ini, semoga tercapai semua. Dan terima kasih yang udah mendoakan sampai saat ini dan dukung channel saya, terima kasih banget. Semoga doa Anda kembali ke Anda, sukses selalu dan dapat cuan. Oke, semoga saya dapat ini, guys, beneran dapat. Ya nunggulah, hitungan saya tuh kalau sehari 5.000, sekarang 700, berarti kalau sebulan 30, 150, 150 dikali 6 lah, udah 600, udah 900, insya Allah 6 bulan lagi bisa cair, guys, 1/3. Oh iya, gaji pertama saya nanti insya Allah untuk ibu saya full, nggak ada kurangin, nggak ada lebihin. Gaji YouTube saya itu saya kasih ibu saya pertama, nanti keduanya insya Allah buat modal YouTube lagi, buat subscriber masih setuju, buat apa, beli aksesoris ini tadi bagi-bagiin. Oke, ya itu aja, guys. Jadi bismillah dah, semoga hari ini menjadi alhamdulillah masa depannya, amin ya Allah, amin. Dan yang buat YouTuber pemula, jangan patah semangat, yakin buat diri sendiri dan belajarlah sendiri, karena orang lain belum tentu bisa buat Anda berhasil. Yang buat berhasil atau tidak Anda sendiri, orang lain hanya ngasih masukan, ambil yang kira-kira bermanfaat dan berhubungan dengan kesuksesan Anda. Oke, terima kasih, gitu aja yang saya sampaikan. Ada iklan, guys, malu, guys. Guys, di rumah pinggir jalan banyak suara-suara tak diundang. Oke, terima kasih, guys, doakan saya selalu dapat ini, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses buat YouTuber pemula, semangat. Oke, assalamualaikum.